Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview robot vacuum cleaner otomatis universal. Ini dia dari Sweet Robot ya. Jadi ini dia robot vacuum cleaner. Bentuknya seperti apa? Ukurannya itu dia sekitar 25 cm ya. 25 cm, vacuum cleaner ini bisa di charge dan dia bentuk boxnya seperti ini. Ini tampak belakangnya, Sweet Robot. Jadi dia bisa membersihkan after end apa? Kita unboxing dulu ya, kita lihat ya. Dia dapat satu buah ini vacuum cleaner, bentuknya seperti ini, clean robot. Ini tampak depannya, ini tampak belakangnya. Di sini ada rodanya ya. Dan ini dia filternya. Filternya ini, jadi dia menyedot debu masuk ke sini. Ya. Kecil banget ya salurannya. Kecil sekali. Kita nanti akan tes kekuatan nyedotnya dia. Di sini dia ada sapunya nih. Dan dapat satu buah USB cable. User manual. Untuk di sini ada sensornya ya, ada sensornya. Di sini ada sensor, jadi dia ada dua sensor. Dua sensor aja ya. Satu sensor aja, yang depan aja ya. Terus yang belakangnya ini dia ada kabel untuk charge, kabel USB, dan sini ada tombol on off-nya. Di sini ada angin buangannya, jadi dia hisap dari bawah, dia buang ke sini ya. Oke, kita akan coba. Jadi dia ini 360 derajat movement. Jadi robot vakum ini, vacuum cleaner ini memiliki roda yang dapat berputar 360 derajat sehingga dapat membersihkan lantai rumah yang sangat luas karena dapat berbelok-belok dengan sendirinya. Ya, jadi vacuum cleaner ini dapat membersihkan debu, rambut, serangga kecil yang ada di lantai rumah Anda. Cukup nyalakan vacuum cleaner ini, robot vacuum cleaner, maka akan bergerak sendiri mengintari seisi rumah Anda. Ya, kita akan coba vacuum ini ya. Oke, jadi sekarang kita akan mencobanya. Ini robot vacuum cleaner dengan cara menekan tombol di belakangnya ini. Ya. Dia otomatis akan jalan sendiri. Dia akan membersihkan rumah kita. Dia akan bergerak sendiri ya, begitu ada bebannya atau ada hambatan di depannya. Suaranya juga lumayan. Tuh. Kabur terus. Oke guys, jadi sekarang ini vacuum cleaner ini kita bisa lihat dengan filternya. Ini filternya kita akan lihat, kita akan buka dia. Seperti apa isinya. Ini dia bentuknya ya. Jadi cara bukanya itu ada dua tombolnya ya. Dua colokannya, kita buka aja. Nah kita lihat di dalamnya itu seperti ini. Dan dia nggak ada filter-filter lain, hanya aja penampungannya aja ya. Itu dia filternya ya, jadi bentuknya seperti ini ya.
Cara pasangnya cuma colok dimasukin aja seperti itu cara pasangnya. Dan dia bisa udah selesai ya. Jadi sangat simpel ya, vacuum cleaner ini. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai vacuum cleaner ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar vacuum cleaner ini. Dan jangan lupa subscribe biar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video kami selanjutnya. Oke guys, demikianlah informasi dari kami. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.